Ku gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi. Ku dibela dan dimanja dengan kasihmu yang murni. Kau membuatku terharu, cintamu setulus hati. Bukan pujuk dan rayuan, kata-katamu yang suci. Babila di sisimu terlena bagai mimpi. Hanya kau di hatiku, milikku yang abadi. Gembira di sampingmu yang memberi. Kita bersama Diva dari Malaysia, Kuala Lumpur, Datuk Khadijah Ibrahim dan dikenalkan Mami Sofia Ibrahim. Bukan sedang ada jumpa mereka tau. Kau tahu rekan Curry House eh? Mereka ni suka makan kari. Jadi mungkin TJ dah jumpa artis veteran yang Diva-Diva ni kan. Mungkin ada sesuatu nak disampaikan kepada semua pendengar Ria dan pendengar Warna 98 okay. Silakanlah Datuk, silakan. Saya Khadijah Ibrahim, jadi kakak saya Sofia Ibrahim. Apa khabar semua? Apa lagi? Kami. Saya Sofia Ibrahim. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih kerana mengundang kami kat Singapura ni. Apa tadi ni ya? Kita pergi Radio Ria. Oh, Radio Ria. Warna. Tengoklah DJ jumpa Datuk Haji Ibrahim macam kawan lama eh. Sempat-sempat kita kenal lama. Bertemu nampak. Bertemu kasih sayang. Jadi ini baru tapi sayang. Memang macam anak. Ini baru jumpa tau. Tapi kan jumpa baru pada. Oh, dah mesra. Bercinta belum lagi sebab ada tu manager kat belakang. Tapi kan dulu kan mami seksi tau, muda-muda tau. Sekarang kau tengok tu masih bergetar. Inilah keluarga. Keluarga siapa? Ibrahim. Yeah. Tapi mana Latif Ibrahim? Latif Ibrahim kurang sihat. Dia memang nak sangat datang. Jadi dia kalau ada tadi lagi meriah, bergegar. Tapi tak apa, kalau sekiranya Datuk Khadijah Ibrahim adakan konsert di Singapura, kita akan undang semua ahli keluarga Ibrahim family. Anda harus datang dan tonton konsert Datuk Khadijah Ibrahim. Yes, akan digagalkan dengan semua anak-anak saudara, abang, kakak, semua satu pentas. Cintu. Mesti datang. Sebab ya? Datuk Khadijah ni kan baru jumpa orang dah sayang. Tengok tu cincin dia. Ini tu. Gelang-gelang. Hadiah-hadiah. Ini ni. Orang yang saya baru jumpa hari ini. Dari tangannya dia bagi. Dia buka. Personal. Dan juga brush-brush pun. Oh, ini pun. Peminat bagi saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu tanda setia peminat. Terima kasih kepada peminat-peminat kita. Itulah suara Datuk ni kan. Bila dah menyanyi tu kan, dah memikat orang. Orang tak baru kenal pun dah sayang. Jadi nak pakai sampai tidur malam lah ni. Ni tak cakap-cakap ni. Bila nak datang Singapura lagi ni? Bila saya punya saudara seperti Hafiz dan Gigi menjumpa kami, kami akan datang anytime. InsyaAllah. Ya, tapi tak sah kalau Datuk Rija tak nyanyi kan sebuah lagu. Boleh nyanyi sikit tu. Sikit je. Pusat kesian kira-kira. Tolonglah. Saya suka ku. Saya suka ku gembira di sampingmu. Tiap waktu disayangi. Ku dibela dan dimanja dengan kasihmu yang suci. Tapi kan, Mami eh, mesti nak imbas balik dialog yang dulu-dulu. Sudah. Pasal nak mengurik-urik pasal nombor. Pandai je memang. Pasal beli nombor. Saya suka. Beli nombor? Lah, yang wayang yang. Mami, ceritakan Mami. Ceritakan. Cukup-cukup. Abang Rami tak beli nombor ini. Begitulah. Mungkin kawan-kawan yang lain ada ucapan, silakan. Kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah, malam. All the best. So happy. Yes, love you. I'm very happy to meet Datuk, Mami, Amin dan Kie. Kie. Oh my god. Okay, jadi untuk semua fan di Singapura, tunggulah konsert Datuk Khadijah Ibrahim. Nanti kan perinciannya di Warna 94 dan di Ria pun kita sibuk-sibuk juga. Sayang, siapa beli tiket? Gembira. Siapa beli tiket dapat rempah. Rendang tu mesti rasa sedap. Datuk dah jual rempah sekarang. Rempah mana?